Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, Allah merahmati kita. Hanya Allah yang bisa menyatukan jiwa kita. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini din, dinur rahmah. Ini din kasih sayang. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad kasih sayang. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Segenap para hadirin, saya tadi baru baca kitab Riyadhus Salihin. Udah beli belum kitabnya? Dari dulu ana suruh beli, enggak beli-beli ente. Udah beli? Alhamdulillah. Udah ada yang terjemahan kitab Riyadhus Salihin disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Saya baca ada satu kisah mengagumkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Ada seorang laki-laki jalan di padang Sahara, dia kehausan butuh air. Akhirnya dia menemukan al-bir. Dia menemukan apa? Sumur. Fanazal. Maka dia turun ke sumur itu karena enggak ada timbenya. Enggak ada apa? Timbe. Bukan timba loh. Timbe. Benar-benar enggak ada nih. Enggak ada timbenya, dia turun ke bawah. Karena enggak ada tempat buat nyendok tuh air, buat apa namanya? Buat gayungnya kagak ada. Akhirnya dia turun, karena kan sumur di sana, jangan ente bayangin kayak sumur di sini. Semen alus begitu. Sumur di sana batu-batu kayak tebing. Jadi dia bisa turun memang. Paham ya? Jadi kayak ada tangganya dibikin memang. Jadi turun kayak tebing begitu. Kemudian sampai di bawah dia minum, sampai dia kenyang, baru dia naik lagi. Begitu dia naik, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fara'a al-kalb, dia lihat anjing, seekor anjing. Seekor anjing ini ngapain? Seekor anjing ini lagi yalhas, dia lagi apa? Lagi ini ke tanah, apa namanya istilahnya? Lidahnya ke tanah itu apa? Ngoret-ngoret tanah, menandakan kehausan si anjing ini. Dia lihat timba enggak ada. Timbe enggak ada, maaf. Timbe enggak ada. Dia lihat buat ngagayungnya enggak ada. Tapi dia kesian nih, anjing haus seperti saya haus tadi. Ya Allah, tadi saya haus kau temukan aku dengan sumur ini. Sekarang ada makhlukmu juga. Walaupun dia anjing najis mughalladhah, tapi dia kehausan. Turun si anak muda ini karena masih ada jiwa rahmah. Turun ke bawah. Apa yang dia lakukan? Sepatunya dijadikan gayung buat mengambil air. Dan sepatunya itu digigit oleh mulutnya. Karena dia tidak bisa pegang. Supaya dia bisa naik lagi ke atas. Dengan susah payah si pemuda ini ngambil air. Dia gigit sepatu, bapak-bapak, ibu-ibu. Sepatu tempatnya di kaki. Dia jadikan tempatnya di mulut. Supaya dia bisa bawain air buat anjing itu. Dan anjing itu meminumnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, syakarallah lahu. Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kebaikan anak orang laki-laki itu melebihi kebaikannya. Faghfaralah, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat Bukhari, wa adkhalal jannah, dan dia masuk dalam surganya Allah. Sallu ala nabi. Ini ngasih rahmah sama seekor anjing. Ya apa sesama manusia? Ya apa sesama manusia? Ya apa sesama muslim? Ya apa kepada orang tua? Ya apa kepada guru? Ya apa kepada kakak beradik? Ya apa kepada sahabat? Allahu Akbar walillahilham. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Nikmatnya dekat sama Allah. Ciri-cirinya orang yang disayang Allah, katanya jiwanya penyayang, enggak cemberut lagi ketemu orang. Assalamualaikum. Jangankan sama sahabatnya, sama musuhnya dia bisa senyum. Dan itulah Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tegas Rasulullah, tapi Rasulullah berhati mulia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita pengen lihat senyumnya Nabi. Ya Rab, karuniakan nih mata-mata kita nih ya Rab, yang udah banyak maksiat. Dengan rahmatmu, kasih sayangmu, izinkan mata ini melihat Rasulullah ya Rab. Lihat senyumnya Rasulullah, kayak apa itu Rasul senyum depan kita. Kita kepengen ngelihat tuh senyumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen megang tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mencium tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeluk, mencium wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminum air haud dari tangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, kalau nanti di yaumul kiamah, apakah aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Di manakah kau di hari kebangkitan nanti ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ada di haud. Haud itu seperti sungai, sungai yang sangat indah dan lezat. Tidak bisa dibayangkan keindahan dan kelezatannya, lebih jernih dari jernihnya air, lebih murni dari murninya susu, lebih lezat dari lezatnya madu. Kalau kita meminumnya, la nadma'u ba'daha abada, kita tidak akan haus lagi selama-lamanya. Dan ketika kita sampai di hadapannya, Rasulullah akan memberikan air itu kepada kita. Ada yang diminumkan dengan alat oleh Rasulullah, ada yang diminumkan dengan tangannya Rasulullah, sesuai bagaimana kedekatanmu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan na'udzubillah, ada yang sudah merapat, tinggal dekat lagi melihat Rasulullah, tapi datang malaikat mengusir mereka. Kamu tidak boleh masuk, kamu tidak boleh masuk. Kenapa? Sebabnya karena waktu hidup dia keluar dari ajaran Nabi kita Muhammad, dia keluar dari syariat Nabi Muhammad, dia musuhi syariat Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampuni kami ya Allah. Akhirnya kita masuk, insyaallah kita minum dari tangannya langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis gitu di mana lagi ya Rasulullah, ketika amalmu ditimbang wahai Anas ibn Malik? Beruntung orang yang ketiga ditimbang amalnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya Nabi Muhammad, syafaatnya bisa memberatkan timbangan amal baik. Dan yang terakhir di mana ya Rasulullah? Indah sirat. Sirat ini jembatan, bawahnya neraka. Kalau orang lewat selamat berarti masuk surga, kalau orang lewat jatuh berarti calon neraka. Kalau ada Nabi kita Muhammad di depan sirat itu, kita ketemu Rasulullah, maka kita didoain sama Rasulullah, di apa namanya, ditepuk apanya namanya, punggungnya sama Nabi. Dan Nabi dengan senyum, dengan doa, Nabi akan katakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah, umatku ini selamatkan ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Maka tangisan besar akan terjadi ketika engkau datang ke sirat, tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadilah kita semua pengikut setianya beliau dunia yang tidak lama ini. Tunjukkan kesetiaanmu untuk Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Hilangkan kebencian antara umat Nabi. Jangan ada kebencian sama sekali. Saling menghormati, saling menyayangi. Insyaallah Allah rahmati kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.